Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas para bintang sepak bola yang terancam dan sudah pasti gagal ikut Piala Dunia 2022 di Qatar. Sejumlah bintang terancam tak bisa tampil di Piala Dunia 2022 Qatar. Beberapa di antaranya bahkan sudah dipastikan absen karena cedera. Sebut saja Paul Pogba dan N'Golo Kanté dari timnas Prancis. Perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar yang digelar pada periode November-Desember memang dimaksudkan untuk mencegah cuaca panas ekstrim. Tapi, hal itu justru membawa derita. Liga-liga top Eropa tetap memutar kompetisi sesuai jadwal, sehingga atmosfer kompetitif membuat beberapa pemain memaksakan performa terbaik di klub sebelum Piala Dunia 2022. Alhasil, Pogba dan Paulo Dybala malah menderita cedera karena jadwal padat dan sebagainya. Belum lagi Rafael Varane dan Andreas Christensen yang juga besar kemungkinan tak akan dipanggil timnas masing-masing di Piala Dunia 2022. Berikut ini kami merangkum para bintang sepak bola yang terancam dan sudah pasti batal ikut Piala Dunia 2022 Qatar. Argentina, Paulo Dybala, cedera paha depan kiri. Joaquin Correa, cedera lutut. Angel Di Maria, cedera paha. Nicolas Gonzalez, hamstring. Giovanni Lo Celso, cedera otot. Juan Foyth, cedera lutut. Belgia, Alexis Saelemaekers, cedera lutut. Romelu Lukaku, hamstring. Brasil, Richarlison, cedera betis. Arthur Melo, cedera otot. Bremer, hamstring. Inggris, Calvin Phillips, cedera bahu. Smith Rowe, cedera selangkangan. Reece James, cedera lutut. Kyle Walker, cedera selangkangan. Bukayo Saka, cedera engkel. Ben Chilwell, hamstring. Prancis, N'Golo Kanté, cedera hamstring. Paul Pogba, cedera paha. Boubacar Kamara, cedera lutut. Lucas Digne, retak tulang. Lucas Hernandez, otot robek di paha kiri. Presnel Kimpembe, cedera hamstring. Rafael Varane, cedera hamstring. Geoffrey Kondogbia, cedera selangkangan. Jules Koundé, hamstring. Wesley Fofana, cedera lutut. Mike Maignan, cedera betis. Jerman, Leroy Sané, cedera paha. Thomas Muller, cedera pinggul. Manuel Neuer, cedera bahu. Belanda, Gini Wijnaldum, patah kaki. Portugal, Diogo Jota, cedera betis. Rafael Guerreiro, cedera pinggul. Pedro Neto, cedera engkel. Spanyol, Mikel Oyarzabal, ACL robek. Gerard Moreno, hamstring. Marcos Llorente, hamstring. Alvaro Morata, cedera kaki. Eric Garcia, cedera pinggul. Sergio Reguilon, cedera selangkangan. Uruguay, Ronald Araujo, cedera pangkal paha. Mauro Arambari, cedera pergelangan kaki. Dan itulah daftar pemain yang kemungkinan besar akan absen di Piala Dunia 2022 Qatar. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, comment, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.